Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kembali kita dapat berhadir di malam yang berbahagia dan penuh berkah di malam Jumat ini, bertepatan dengan 21 Syawal 1444 Hijriah. Kajian kita yang lalu masih di dalam syarat sahnya salat berjamaah, sampai pada pembahasan salah satu di antara syaratnya, ijtima'uhuma al-imam wal-ma'mum bimakanin. Imam dan makmum berada pada satu tempat dengan segala syarat dan ketentuan yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Di antaranya, bila berada di dalam satu masjid, disyaratkan di antara imam dan makmum tidak ada penghalang yang menyebabkan sulit untuk bertemu antara keduanya, atau yang satu di tempat yang tinggi, yang satunya lagi di tempat rendah, dan tidak ada tangga penghubung, ataupun ada penghubung tetapi syabbakin, seperti jeruji ataupun jendela. Kita sudah jelaskan dulu, seperti di dalam sel, dalam tahanan, tidak mungkin untuk bertemu. Atau dalam kasus kita, antara jemaah laki-laki dan perempuan terdapat tirai yang tidak tembus pandang, dan tidak ada salah seorang pun di antara jemaah perempuan yang berdiri di tengahnya. Itu kajian yang lalu. Masuk dalam kajian malam ini, bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun, law waqafa ahaduhuma fi uluwin wal akharu fi suflin ushturita adamul haylulati la muhadhatu qadamil a'la ra'sal asfali wa in kana fi ghairi masjidin ala ma dalla alayhi kalamur rawdati wa asluha wal majmu'u khilafan li jam'in mutaakhirin wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar bila hajatin walau fil masjid. Ada sebuah kondisi, jikalau berdiri salah seorang di antara keduanya, imam atau makmum, fi uluwin, pada tempat yang tinggi, wal akharu fi suflin, dan yang seorangnya lagi, kalau yang pertama tadi imam di tempat yang tinggi, makmum di tempat yang rendah, kalau imam di tempat yang rendah, makmum di tempat yang tinggi, suflin itu rendah, yang lebih rendah disebut asfal. Makanya asfal itu selalu di bawah. Asfala safilin, sebawah-bawah orang yang paling bawah. Maka dalam kondisi ada yang di atas dan ada yang di bawah, ushturita adamul haylulati, disyaratkan dalam keadaan tersebut tidak ada haylulah, yaitu tidak didapati hail, penghalang di antara keduanya. Yamtani'u istitraqu ilal imami 'adatan, yang menghalangi sampainya makmum kepada imam secara adat.
Itu disyaratkan adanya tangga dan seumpamanya. Yang seumpama tangga, mungkin terdapat eskalator, tangga yang bergerak, lift, itu pun disyaratkan lift yang terbuka. Karena lift yang tertutup itu sama dengan makna jeruji yang tertutup, tidak mungkin menghubungkan antara imam dan makmum, dan tidak bisa melihat pergerakan-pergerakan imam. La muhadzatu qadamil a'la ra'sal asfali, tetapi tidak disyaratkan ketika posisi ada yang satu di atas dan satunya lagi di bawah, yaitu tidak disyaratkan sejajar antara telapak kaki orang yang di atas dengan kepala orang yang di bawah. Tidak harus sejajar, tidak disyaratkan sejajar. Tetapi posisinya tetap berlaku syarat yang terdahulu, bahwa pada salat berjamaah tidak boleh posisi makmum lebih maju daripada imam. Yang jadi ukuran adalah tumitnya. Wa in kana fi ghairi masjidin, sekalipun keduanya, yang di atas yang di bawah tadi, fi ghairi masjidin, pada selain masjid, berdasarkan madalla alaihi kalamur rawdah, indikasi yang ditunjukkan oleh ucapan Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdah dan asalnya, dan juga yang beliau sampaikan dalam kitab Al-Majmu'. Khilaf bagi sekelompok para ulama mutakhirin, mereka menyatakan berlaku syarat sejajar tersebut. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar bila hajatin, dimakruhkan lebih tinggi posisi imam daripada makmum apabila tidak ada hajat. Ahlimah, apakah imam lebih tinggi ataukah makmum lebih tinggi apabila tidak ada hajat? Walau fil masjid, walaupun tempat salat antara imam dan makmum itu pada selain, sekalipun mereka berada di dalam masjid. Jadi ada persoalan di dalam fikih, ketika posisi imam ditinggikan tanpa adanya hajat. Nanti ada perdebatan tentang kata-kata mihrab. Mihrab yang kita pahami ruangan seperti ini untuk salat. Nanti ada yang memahaminya mihrab itu posisinya lebih tinggi daripada posisi makmum yang lain. Meninggikan salah satunya atau merendahkan salah satunya pada tempat salat tanpa adanya hajat, itu hukumnya makruh. Irtifa'u ahadihima 'alal ukhra. Diberikan keterangan di dalam. Ai linnahyi 'an irtifa'il imami 'anil ma'mum, karena adanya larangan lebih tinggi posisi imam daripada makmum, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim. Walil qiyas 'alaihi fil 'aqsi, yang ada larangan dari Nabi, imam tidak boleh lebih tinggi posisi berdirinya, tempat berdiri bukan posisi, tempat berdirinya daripada makmum. Sedangkan untuk makmum berlaku mafhum mukhalafah, kebalikannya. Kalau imam tidak boleh lebih tinggi dari makmum, maka makmum juga tidak boleh lebih tinggi daripada imam. Nah, ai irtifa'an yadhharu hissan, ketinggian yang dilarang itu yang terpantau secara fisik. Wa in aqalla haitsu addahu al-'urfu irtifa'an. Wa in aqalla, wa in aqalla, sekalipun lebih sedikit kadarnya itu, yang kira-kira menurut uruf, menurut tradisi, itu sudah dianggap lebih tinggi. Kecuali karena hajat. Mana contoh hajat? Ada sebahagian guru-guru kita di tempat sholatnya itu, karena beliau sudah mulazamah, memang selalu duduk di tempat tersebut, karena kondisi kesehatan, asam urat dan lain sebagainya, duduk di tempat yang keras bermasalah, dibuatlah kasur kecil untuk tempat duduknya.
keberadaan kasur tersebut lil hajah, karena adanya hajat menghilangkan hukum makruh. Tapi kalau tanpa hajat, meninggikan posisi berdiri imam itu menjadi makruh hukumnya. Jadi bahkan ada sebagian khilaf ulama yang menyatakan haram, sebab Nabi dalam riwayat yang lain menunjukkan secara umum tidak senang ada seorang tampil beda daripada orang lain dan kawan-kawannya min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Bahkan sebenarnya posisi saya duduk seperti ini lebih tinggi, itu pun dapat digugat dan dipersoalkan. Tetapi lil hajati, karena adanya hajat. Kalau saya duduk di lantai, yang di belakang kakak lagi dengar radio. Sebab bagi sebagian orang, keasikan hadir secara langsung itu bakalan met-met babah dengku. Itu menjadi keasikan tersendiri. Itu hajat namanya. Itu bercabang dari masalah yang sebelumnya. Bersatu tempat berdiri. Kamu sapat dong, ternyata ada yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Li ghairil hajah, tanpa adanya hajat. Wa minha, dan sebahagian dari syarat sahnya berjamaah. Muwafaqatun fi sunanin tafhashu mukhalafatun fiha. Sepakat antara imam dan makmum, muwafaqat antara imam dan makmum pada sunat-sunat yang tampak keji perbedaan pada sunat tersebut. Keji di sini sangat kentara, bahasa cerkeungnya meriitat, ketika berbeda antara imam dan makmum. Adakala imam melakukan, makmum tidak. Adakala imam meninggalkan, makmum lakukan. Jadi perbedaan antara imam dan makmum yang sangat kentara disebut dengan keji, itu membatalkan jamaah. Bila tidak ada niat mufaraqah, berpotensi membatalkan solatnya makmum. Fi'lan, perbedaan itu apakah pada pekerjaan atau tarkan ataupun pada meninggalkan. Fatabtulu salatu man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunnatin. Maka batallah salat orang yang terjadi antaranya dan imamnya perbedaan pada sunnat kasajdati tilawatin, seperti sujud tilawah. Apa yang terjadi? Fa'alahal imamu wa tarakahal ma'mumu. Imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak. Maka batal salat makmum. Karena itulah kita bersyukur sekarang ini sudah ada komunitas kawan-kawan yang menghidupkan kembali sunnah sujud tilawah di dalam salat, yaitu komunitas Jumat Berkah. Karena untuk sujud tilawah ini, sebagaimana sudah kita pelajari pada jilid yang pertama lalu, tidak boleh oleh orang yang sholat sendiri atau oleh imam secara sengaja merencanakan sujud tilawah di dalam sholat, baik sholat fardu atau sholat sunat, kecuali pada sholat subuh hari Jumat dengan membaca surat Hamim Sajadah. Hanya itu yang boleh direncanakan. Jadi misalnya kajian kita ini tentang sujud tilawah, di akhir kajian saya sampaikan ke jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, supaya kajian ini menjadi ilmu, maka sholat isya nanti di rakaat pertama saya akan baca surat fulan sampai pada ayat fulan, kita akan sama-sama rukuk. Rukuk langsung, kemudian selesai rukuk langsung bangkit berdiri, membaca satu dua ayat tambahan atau satu surat yang lain, lalu baru kita rukuk, i'tidal dan sujud. Kalau direncanakan praktek ini oleh imam atau oleh orang yang sholat sendiri, selain pada sholat subuh hari Jumat dengan membaca surat Hamim Sajadah, maka sholat imam batal, sholat makmum batal. Karena itulah kawan-kawan yang rombongan komunitas safari subuh hari Jumat, Jumat Berkah, mensyaratkan imam salat subuh tersebut mesti yang hafal surat sajadah.
Nah, karena tidak paham, mungkin datang ke komunitas yang baru, imamnya ini sudah familiar, sampai pada ayat sajadah, imamnya sujud, makmum gerukuk. Kalau sengaja dan tahu, batal. Maka saya pernah mengalami dulu, hari raya Idul Adha, waktu itu sedang turun hujan berat di sebuah masjid di Kecamatan Syah Kuala. Saya khatib, imamnya itu membaca ayat Al-Quran yang ada sujud tilawah. Dia sujud nunggu imam, kami yang di depan ikut sujud, lalu bangkit melanjutkan bacaan ruku', i'tidal, sujud, berlanjut rakaat kedua, berlanjut dengan khutbah, selesai pulang. Ciujin tegau dia urore haji. Dalam mobil istri saya bercerita, aneh tat semayang Id Munawwar. Saya tanya, aneh kenapa? Waktu imam sujud yang pertama, makmum terbagi tiga mazhab. Ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang berdiri. Astagfirullahaladzim. Nyangka kacau. Kenapa? Karena kita sudah familiar, tidak ada persoalan. Masalahnya, yang sholat Id itu kan ada di antara mereka yang sholatnya setahun dua kali. Mainnya tiga Jumat, tiga karajin ya. Nyeci titun dua gol semayang ya. Semayang wajib uro Jumat, semayang sunat uro raya. Mendoa wate cirit, meratib wate gempa. Orang yang sholat setahun dua kali, tiba-tiba oleh imam pada sholat tersebut dipraktekkan sujud tilawah. Maka engkau bangai jemaah. Bahkan kita yang sholatnya berjamaah lima waktu sehari semalam, praktek sujud tilawah itu masih terasa ganjil dan aneh. Masih ada yang bertanya-tanya, bahwa kepe ya tamah tamah bud dan tamah yang kena mentang hek dapu bud. Itu yang sudah familiar saja masih menggugat. Ini tiba-tiba dipraktekkan sujud tilawah pada sholat yang pelaksanaannya setahun dua kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemungkinan bertambah menjadi empat kali, karena ada versi NU, ada versi Muhammadiyah. Ma ada anak versi-versi kan put gocik dalam titun. Karena sebab pemerintah mesti ikut salah satu dari duanya, menyekan ikut NU maka ikut Muhammadiyah. Jadi itu anomali. Jadi kalau imam melakukan, makmum tidak melakukan, batal salat makmum. Imam tidak melakukan, makmum melakukan, batal salat imam. Imamnya baca ayat surat yang ada ayat sajadah, imam tidak sujud, makmumnya paham, nya sunat sujud, dia sujud lagi. Imamnya tidak melakukan, batal salat makmum. Syarat batal itu yang pertama amidan, sengaja untuk berbeda dari imamnya. Yang kedua aliman, tahu bahwa berbeda dari imam pada sunat-sunat tersebut hukumnya membatalkan salat. Kalau tidak sengaja, tidak jadi batal. Begitu terdengar ayat sajadah, spontan dia sujud. Oh, truk bas sujud baru ingat, ya Allah imum mana ke sujud lagi. Tidak jadi batal. Syarat yang kedua batal, aliman, sengaja dia mengetahui bahwa praktek itu membatalkan sholat. Praktek apa? Dia sujud tilawah dan imam tidak, atau imam sujud tilawah dianya tidak, membatalkan sholat. Dia tahu bahwa hukumnya membatalkan sholat, baru batal. Maka apabila tidak terdapat dua unsur tadi, tidak aliman atau tidak amidan, maka tidak batal sholat. Maka dalam aturan ibadat, aliman, amidan itu akan berulang-ulang. Aliman artinya mengetahui, amidan artinya sengaja. Kata orang tua di Aceh, silap tepeko, tua itu saja. Wa in lahiqahu 'alal qurbi haitsu lam tajlisil imamu lil istirahati la'adulihi an fardil mutaba'ah ila sunnatin. Sekalipun ketika berbeda tadi, sekalipun dia segera mengikuti imam dalam waktu yang dekat, kadar waktu dekat ini sekira-kira tidak duduk imam untuk istirahat,
li'adulihi an fardil mutaba'ati, karena berpalingnya makmum ini dari kewajiban untuk mengikuti imam. Ketentuan dasar salat berjamaah, innama ju'ilal imamu liyuktamma, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Batasan ikut imam ini tidak boleh tertinggal dua rukun fi'li tanpa uzur. Tidak boleh tertinggal tiga rukun yang panjang apabila ada uzur. Ini persoalannya bukan tertinggal, memang tidak niat ikut. Kita sering mengalami kasus imam sudah duduk tasyahud, makmum mentong ke sujud, biasanya pada sujud yang terakhir, karena memperpanjang doa, mengamalkan hadis Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid fa'aktirud doa, posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang sujud, maka dalam sujud itu perpanjanglah doa. Panjang itu boleh, tetapi prinsip solat berjamaah, kalau imam sudah bangkit, makmum segera bangkit, menyuhana segera, maka nanti hilang hukum sunatnya untuk mengikuti imam. Tetap sah karena diberikan ruang sampai dua rukun fi'li. Imam rukuk, kita masih berdiri baca fatihah, untuk selain masbuk silahkan. Imam i'tidal, kita masih lanjut selesaikan fatihah silahkan. Tapi sebelum imam rukuk, kita sebelum imam sujud, kita sudah rukuk. Nyan dua rukun fi'li. Kalau ada uzur, diberikan ruang sampai tiga rukun yang panjang. Mana rukun yang panjang? Rukuk, sujud pertama, sujud yang kedua. Sedangkan i'tidal itu rukun yang pendek, duduk antara dua sujud, rukun yang pendek. Maka ada kelowongan di dalam salat, ada dispensasi. Ini persoalan kita bukan tertinggal dari imam, memang niatnya tidak mau ikut imam. Mana mau puja rukun ya tujuh-tujuh ini kan gedang mendang bah. Maka kalau dia tetap berdiri ketika imamnya sujud, batal salat makmum ini. Kenapa? Sangat kentara. Yang hana lemah kalian curung buta bagai. Imamnya sudah sujud, dia masih tegak berdiri. Kalau niatnya tidak mau ikut imam pada sunat tersebut, batal solatnya. Amma idza lam tafhash al-mukhalafatu fiha fala yadurru al-ityanu bis-sunnah ka qunutin adraka ma'al ityani bihi al-imamu al-imama fi sajdatihi al-ula wa faraqa at-tashahhud al-awwal bi annahu fihi ahdatha qu'udan lam yaf'alhu al-imamu. Maka adapun apabila tidak keji perbedaan tersebut, tidak terlalu kentara perbedaan ketika imam melakukan sunat dan makmum tidak, atau makmum mengerjakan sunat dan imamnya tidak, tidak terlalu nyata terlihat, fala yadur al-ityanu bis sunnah, maka tidak mengapa imam mengerjakan sunat, makmumnya tidak, atau makmum mengerjakan sunat padahal imamnya tidak. Mana contohnya? Ka qunutin, seperti qunut. Adraka ma'al ityani bihi al-imama fi sajdatihi al-ula, yang ia dapati beserta mengerjakan qunut tersebut imamnya pada posisi sujud yang pertama. Salat subuh ataupun qunut pada salat witir nisfu yang akhir bulan Ramadan, imam tidak qunut, begitu i'tidal, sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allahu akbar, imamnya langsung turun sujud. Makmum ini bersikukuh, ikai menyuhana kunut ana mangat. Walaupun imamnya sedang turun untuk sujud, maka hana langsung red ba'alu ya. Perlu ada proses sambil turun. Maka makmum ini membaca kunut. Dengan catatan, boleh dia baca kunut apabila sempat
sujud yang pertama sama-sama dengan imam. Sebelum imam bangkit untuk duduk antara dua sujud, dia sudah sujud bersama dengan imam. Diizinkan. Makanya bacaan imam itu jangan terburu-buru. Tasbih itu benar bacaannya dan fasahahnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bacaan imam itu memberikan ruang kepada makmum dengan kadar laisa bitawil al-mumil, tidak terlalu panjang yang membosankan, wala bil qasir al-mukhil, dan tidak terlalu singkat yang mendatangkan cacat. Maka pelan. Kasihan kadang-kadang kita hadir ke masjid untuk salat berjamaah pada salat sir, duhur dan asar. Kita sudah parkir kendaraan ketika terdengar imam takbiratul ihram. Menyebut rakaatnya rasanya dari tempat parkir di depan ke tempat wudhu, paling telat masuk kemari masih sempat takbiratul ihram sebelum imam salam. Normal. Tapi ada imam yang ngebut. Baru saja kita parkir, Allahu Akbar. Belum sempat kita matikan mesin mobil, Allahu Akbar ke geruku. Baru tengah dan melangkah pada tempat itu, Sami Allahu liman hamidah. Sampai kita ke dalam, ke pintu masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kerat lah ya. Ini namanya imam-imam yang tidak paham aspirasi arus bawah. Maka telinga imam itu harus peka. Nyen tengah tadang tindak semayang, nyen berdengar sutapak urung tung semayang. Ohnya tengah na urung tung semayang. Tapi preh lihat. Kasihan orang sudah jauh-jauh berangkat dari rumah untuk mencari fadilah 27, tiba-tiba imamnya gubalap ubi. Kalau makmum sudah terdengar yang masbuk itu sampai di pintu dan imamnya sedang rukuk, disunatkan perpanjang rukuk. Dengan catatan dia tidak bedakan antara yang datang itu orang kaya dengan orang miskin. Unyut sang urang kaya geuhan langkah cita bedrip. Giliran orang miskin yang telat, ada nang tengah ju, alah murung gatin baik dapre. Mai tatu oh beda aku. Masing-masing orang ada ciri khasnya. Cara aja na yang lagi suster ngesot, na yang lagi vampir grup-grup menan. Dia bedakan. Kalau dia tidak bedakan antara orang miskin dan kaya, antara berpangkat dengan rakyat jelata, silakan sunat menanti. Kapan? Pada posisi rukuk. Untuk apa? Agar makmum ini berdiri dalam saf, dia takbiratul ihram dan rukuk dapat rakaat. Kahemat sabu rakaat. Sunat menanti. Masalahnya, makmum ini sudah kita tunggu-tunggu, ini lalai kelanjung gerak. Ini lipat apa saja. Memang kami tak pakai ya. Jadi kalau orang sudah terlihat menanti, maka buru-burulah untuk menghargai orang yang menanti. Ini bukan hanya dalam sholat, termasuk dalam berbagai aktivitas kehidupan. Ada orang ketika di perempatan lalu lintas, melihat lampu sedang menyala hijau, kita melihat pantau dari kaca spion, dari posisi jalan pelan dia kebut agar sempat lewat lampu hijau tersebut. Teruk badannya tak boleh lele. Begitu lewat lampunya merah. Ya kembuk minaya ada kan. Cikgu era bun. Kita datang ke pasar atau ke pertokoan mau berbelanja dengan mobil. Cari lokasi parkir. Terlihat ada orang baru masuk mobil mau keluar. Maidanya kan tapreh hurunya na lokasi parkir apa. Tapreh kagaknya pergi ke geduk kerana. Yang sakit hati ada ajik degaru-degaru. Begitu kita berjalan ke depan baru teruknya. Maka mbut minta pakaian. Padahal orang sengaja menanti melihat beliau sudah masuk mobil. Ini pasti pulang. Panina orang kena madai dalam motor. Kalau memang ada keinginan berlama-lama, beritahukan kepada orang yang terindikasi menanti posisi tersebut. Karena idong inan, turun lagi dari mobil, bilang, Pak minta maaf, saya sedang menanti istri pertama sedang belanja. Wah. Berah keterangan. Oh, dia bicara saya cari yang lain. Nyo hana taduk kera. Oh, ke punya preh ke enak. Nama saya. Ke punya preh ke enak. Soyu preh. Nyo penyakit koeh. Maka etika kita sampai pada adab itu diajarkan.
Maka diproses dari salat berjamaah. Ketika imam terlihat rukuknya lama, berarti sedang memberikan peluang kepada kita yang baru masuk untuk segera takbir dan rukuk. Hargai, jangan mendzalimi orang lain. Ini ketika imam tidak baca qunut, makmum diizinkan baca qunut dengan catatan dia harus bersama-sama dengan imam pada sujud yang pertama. Ma'ilih terbaca panjang hatiku. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Nyen abih terbaca bandum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abih nunggu. Maka perlu kita pahami pada jilid yang pertama dahulu saat membahas rukun, tentang rukuk ada penjelasan sunat qunut pada rukuk, salat subuh dan salat witir akhir bulan Ramadan. Sekurang-kurang qunut adalah doa dan puji. Bentuknya Allahumma ghafirli ya ghafar. Nyan kira qunut. Untuk menghindari makruh tidak baca qunut bagi orang yang meyakini qunut itu sunat abad di dalam mazhab Syafi'i. Karena hanaga qunut dan kuimum, kita masih bisa selamatkan qunut dengan sekurang-kurang qunut. Allahumma ghafirli ya ghafar. Allahumma rzuqni ya razzaq. Allahu akbar. Yang kita mau qunut. Karena arti dasar dari kata qunut adalah ibadah. Dasar arti qunut adalah ibadah. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat fardu yang lima waktu dan salat ada yang artikan itu salat subuh, ada yang artikan salat asar, salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah Ta'ala dalam keadaan niat ibadah. Karena waktu sebelum turun ayat itu ada sahabat Nabi yang telat datang ke masjid. Setelah takbir dia berucap alhamdulillah menteng demi rakaat, dipelototi oleh orang di sampingnya karena dia sedang salat. Kepada orang yang pelototi dia, dia bertanya, kamu dibeli kayak dengan semayang? Sedang salat dia berbicara. Begitu selesai salat turunlah ayat tersebut, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah untuk Allah Ta'ala dalam keadaan beribadat. Artinya di dalam salat tidak boleh berbicara. Maka Nabi tegur sahabat ini, innama hadhihi salatu la tasluhu fihi kalamun insaniyun. Hanyasanya salat ini tidak patut di dalamnya ada komunikasi antar manusia. Kalamun insaniyun, walaupun berbentuk doa. Apabila sudah menggunakan kata ganti orang kedua, maka bila sengaja dilakukan dan tahu batal, aliman, amidan, batallah solat. Kita pernah berikan contoh dulu. Kalau ada orang bersin dekat kita mengucapkan alhamdulillah, sunat bagi kita yang mendengar untuk tashmid. Yarhamukallah. Sunat. Maka di dalam riwayat Abu Daud, perawi hadis, ketika beliau sedang naik perahu, naik perahu raya bawa tenyan, tiba-tiba terdengar orang yang bersin di tepi pantai. Mau menyebab ini pantai bersin terdengar langkapai wena raya bersin. Faktara qariban, maka beliau sewa sebuah sekoci. Dia bilang ke kapten, ke nahkoda perahu tersebut, tolong sewakan sekoci sebentar. Harga sewanya 1 dirham, mana pun sewa tiat. Ada apa? Kapten ini berpikir ada yang perlu tinggal di tepian pantai. Sewa itu hanya untuk mendekat ke tepi pantai pada posisi orang yang bersin tadi. Begitu sampai dekat dengannya dia katakan, yarhamukallah. Kembali dia mah. Nya nauri ilhab lawik dia mah. Ada orang bersin di tepi pantai, Abu Daud sedang dalam perahu besar, terdengar orang di tepi pantai bersin mengucapkan alhamdulillah, mungkin masih dekat-dekat pantai. Dia sewa sebuah sekoci dengan harga 1 dirham hanya untuk mengucapkan yarhamukallah. Lalu beliau kembali naik perahu berangkat. Malamnya ketika sedang terlelap di perahu tersebut, ketika semua orang sedang tertidur, tiba-tiba terdengar suara,
Inna Aba Dawud qadishtaral jannata bidirhamin. Sesungguhnya Abu Daud sudah membeli surga dengan harga 1 dirham. Makanya Nabi ingatkan, wala tahqiranna bil ma'rufi syai'an. Jangan pandang remeh nilai-nilai kebaikan walaupun sedekah hanya dengan 1 kurma. Merompok ngan katanya tengah ke pajuh ruti. Bacut tu tinggai. Oh matengku. Nyocok kerana bacut tu. Hargai. Dan kita yang punya makanan tersebut, walaupun tinggal sedikit lagi, berikan. Wala tahqiranna bil ma'rufi syai'an. Jangan pandang remeh kebaikan. Dan kita yang diberi, jangan menolak. Hargai. Coba tolak sedikit pelan untuk basa-basi. Apabila dia bersikeras, terima. Dapat cukup. Karena itulah Nabi katakan, idza tabakhta maraqatan fa'attir ma'aha. Bila engkau memasak makanan, perbanyak kuahnya. Tatagun makanan pele kuah. Ikan peri atau mahai. Untuk apa? Wa ta'ahad ila jiranika, dan ingat-ingatlah tetanggamu. Akalih tatagun kena tabagi atau hantip kuah yang lebih. Pasal lancipi intat pada tangga. Cukpo nyepat nak kuah lentagun macut. Nyen cukpo nyen payah gerimong dengan segala sukacita. Alhamdulillah tengku nemu susah payah drop bertingkat kuah ni intat pada lent. Tapi kenyataannya masyarakat kita memandang sinis. Nyen mudah tetangga. Nak kuah tok ya bah. Mudah kang gebuh atau dua nu. Itanya nyen dum hana atau ekuah tok tinggal ke ya. Ada hana so ekuah lintah. Makanya di kampung-kampung itu kehidupan tradisional luar biasa. Ketika berkunjung ke rumah kerabat, nyan menyahana benda lain je gebah, et bruh sabah regang gebah solam pinggan gebungkoh ngeja gebah. Awih. Dan itu mengikat silaturahmi. Sedangkan di kota, kita sudah abai hal-hal sesederhana ini. Kita senang lenggang kangkung goyang kerawang. Makanya tradisi di kota bergeser. Karena kita enggak mau rumit-rumit menenteng barang, lalu akhirnya kita berpikir, daripada bawa barang seharga begini, saya kasih uang saja. Kita sedekah uang kepada anak-anak kecil di rumah tersebut. Hiduplah tradisi angpau. Orang kampung tidak terbiasa dengan uang. Mereka bawa barang. Menyena pisang abin matak sabuh iti. Yang gebat sabuh iti. Oleh buah rumah yang nak sabuh iti. Gebagi leh. Ini dia waktu merumpuk seperti kuih dah. Ini nak yakoh lama. Pada lepas kebagi lai pun. Nak buah manok itu tengah ikaram. Buah manok ikaram yang gebah. Itu orang tua di kampung. Maka saya teringat dulu waktu masih aliyah. Sekitar tahun 92. Di Bekasi dengan Abu. Walaupun sudah kuliah di Madinah. Sudah tinggal di Jakarta. Suatu hari beliau ajak saya berkunjung ke rumah salah seorang kawan beliau. Orang Aceh. Beliau, saya hanya berdua dengan Abu. Umi mentang di Aceh. Bukan ya, Bu. Cikalan pernah makan adikut. Saya lihatlah. Ternyata ada dudui bulat panjang ya, yang dalam pelupuk. Tetapi sudah dimakan sebahagian. Yang kenyang tak mahu tinggal. Bungkuh ada Bu. Maka saya bungkuslah. Beli gula sedikit. Bawa ke rumah kerabat tersebut. Setelah sampai kami serahkan penijinya Bu. Begitu disuguhkan hidangan, minuman dan kuih oleh tuan rumah, yang pun ilam gelah hana cepi, yang kedua kuih getik juga di meja. Nah. Saya yang kecil faham, nyosang hikak balah dah jemna sebab kuih kata hah dah bah. Tapi dia pun hana fikiran lain. Saking teringatnya beliau kepada kawan ini, beliau ingin datang. Karena tidak ingin tangan kosong, yang nanya kenyain dari Aceh benda bacut, yang kata pajuhnya gebah. Tuan rumah mungkin memahami sebaliknya. Nak kuih kata hah gebah dia, mereka yang baru. Maka dibalaslah dengan menghidangkan kuih roti langsung ke meja geru. Baik terpegah cipi mutalam mana leh. Memang bahasa Inggeris waktunya kawan dah. Maka ada adab-adab yang diajarkan. Wa faraqat tashahhud al-awwala bi annahu fihi ahdasa qu'udan lam yaf'alhu al-imam. Qunut subuh dengan duduk tasyahud awal itu sama-sama sunat abad.
Kalau imam kunut subuh, makmum boleh tidak melakukan. Kalau imam tidak kunut subuh, makmum boleh lakukan. Tetapi duduk tasyahud awal, kalau imam tidak duduk, makmum tidak boleh duduk. Kalau imam duduk, makmum tidak boleh berdiri. Wajib muwafaqah. Apa perbedaannya? Kan sama-sama sunat muakkad, sunat awal. Penjelasan para ulama, li'annahu ahdasa, karena dia mengada-adakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh imamnya. Dia mengerjakan duduk yang tidak dikerjakan oleh imamnya. Karena itu dulu kita ingatkan, kalau imam lupa duduk tasyahud awal, tidak perlu diingatkan apabila imam sudah pada posisi berdiri. Tapi kalau imam masih lebih dekat pada posisi duduk, menandakan Allah, kau jungkat punggung mana? Berartinya posisi dong, tua tasyahud. Boleh diingatkan. Tapi bila sudah berdiri tegak, jangan diingatkan lagi. Bila imamnya jam terbang belum terlalu tinggi, nanti beliau gamang. Nyoka kepingat imammu, oh katua tasyahud. Dari posisi berdiri, imamnya duduk. Berdiri rukun berikutnya, berdiri rakaat berikutnya adalah rukun, duduk tasyahud adalah sunat. Setelah masuk ke dalam rukun, kembali ke sunat tanpa sebab, sengaja dan tahu hukumnya tidak boleh, batal solat. Yang perlu diingatkan adalah duduk tasyahud akhir. Kita umpamakanlah ada imam lupa rakaat, seharusnya rakaat kedua duduk tasyahud, kagedang laju. Begitu kita pakai, kagedang nunggu imam, ikut berdiri, jangan tegur imam. Untuk mengetahui apakah jumlah rakaat benar atau tidak, tinggal ditunggu tasyahud akhir. Kalau ini solat isya, ini harusnya duduk tasyahud awal, berarti nanti tidak ada duduk tasyahud, itu rakaat ketiga. Tiba-tiba bak rakaat kelima geduk tasyahud imam, maka makmum harus menegur imam bahwa imam sudah duduk tasyahud bukan pada tempat yang sepatutnya. Maka ada adab. Maitanya wati tilap nunggu imam, tanya pilih lebih berat tilap lah. Kita ragunya apa? Tilap nunggu imam. Kena tegur subhanallah, tanya pilih ragu cik. Menang tertegur subhanallah, ibalah rekod. Adran subhanallah. Makanya solat itu perlu konsentrasi. Yang berdiri di belakang imam itu harus konsentrasi, khusyuk. Khusyuk itu bukan lupa keadaan, khusyuk itu justru makin ingat keadaan. Onyo katilap nuk imam, diingatkan. Maka bukan hal yang mudah untuk berdiri di belakang imam. Dia awasi bacaan imam, dia awasi pergerakan imam. Ketika imam batal, apakah imam sadar atau tidak? Kalau sadar imam, imam keluar, dia menggantikan. Bila imam tidak sadar, maka dia kudeta imam. Gedang juga maju nyanyi ke imam. Dan imam ketika sudah dikudeta harus sadar bahwa dia sudah menyalahi konstitusi. Nyoka salah, kabatil semayang. Sudah fatal gerakannya. Itu adab pada salat berjamaah. Maka duduk tasyahud, kalau imam tidak melakukan, makmum tidak boleh melakukan duduk tasyahud. Kenapa pada kunut imam tidak melakukan, makmum boleh? Karena pada duduk tasyahud, makmum ini menambah sebuah gerakan yang imamnya tidak melakukan. Sedangkan pada kunut, tidak ada yang terlihat berbeda. Karena imam berdiri untuk i'tidal dan makmum berdiri untuk i'tidal. Cuma kan meri, imam hana gebuk jarau, makmum buat jarau. Gerakan angkat tangan dan menurunkan tangan, itu bukan gerakan yang besar yang terlihat nyata. Karena sah orang kunut tanpa angkat tangan, dan sah orang angkat tangan tanpa baca kunut. Siapa tahu kita enggak setuju dengan kunut, tetapi imam angkat tangan, baik hana mu'ah dengan orang sekitar, angkat tangan jid. Padahal kita tidak meyakini kunut, tidak meyakini kunut, tidak ada masalah. Wahada, sedangkan pada kasus kunut tadi, innama tawwala ma kana fihil imamu, dia hanya menambah lebih panjang apa yang pernah dilakukan oleh imam sebelumnya. Fala fakhsya, maka tidak terlihat keji.
Beda dengan duduk tasyahud. Imam memang tidak duduk sama sekali, tiba-tiba dia terlihat duduk. Itu menambah sebuah kegiatan yang tidak dilakukan oleh imam. Sedangkan pada qunut, imam tidak qunut, dia baca qunut. Membaca qunut hanya menambah panjang posisi berdiri yang imam pernah pada posisi tersebut. Jadi ada perbedaan, kata para ulama. Untuk hal-hal seperti ini, jangan pernah tanya dalilnya. Nyalam ayat pun dah baca, lam hadis pun dah merumpuk. Itu adalah ruang berfikir dan ruang ijtihad para ulama untuk mencari illat hukumnya. Ini hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah. Itu tambahan tentang syarat sahnya salat berjamaah antara imam dan makmum sepakat pada sunat-sunat yang apabila berbeda pelaksanaan sangat tampak pada orang-orang yang melihatnya. Maka kalau tidak bersamaan, batallah salat tersebut, walaupun hukumnya hanya sunat saja. Dan kepada imam diharapkan jangan mempraktikkan sunat-sunat yang tidak familiar. Dulu saya pernah melakukan sekali di Aceh Selatan di Labuhan Haji. Saya lakukan karena saya pikir itu masjid di lingkungan pesantren Darussalam Labuhan Haji. Apa yang saya lakukan? Qunut nazilah. Rupanya hendak praktek ini. Salat Jumat saya jadi imam. Begitu sampai rukuk rakaat kedua, pada saat i'tidal, Allahumma hdina. Waktu pegang Allah rukuk aja waktu. Untung hanya terpanjang Allah. Allahumma hdina fi man hadait. Jangan kamu sibah jemaah. Tentang di imam ruakai menyebut. Ini bacaan Allahnya sederhana saja. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ada jemaah yang sudah rukuk bangkit lagi. Saya tidak tahu bahwa mereka tidak familiar dengan qunut nazilah. Baru setelah salat itu tokoh seniornya, tetangga samping rumah kakek di Labuan Haji, temui saya bila tegur. Iran tengku watin pakat qunut nazilah bukan hanan dipegah awai. Ya, kata beliau. Karena tanya darah menteng darah muda, darah tahun-tahun 96, saya gugat balik beliau. Gugat kepejak cit tajak but punya yang teruk banyak payah pegah apa. Kepecit tajak but teruk banyak payah pegah. Yang cakap menang tengah hilap bingkeng. Tapi sekarang sejak dah jadi wali kota Cekeng agak slow je. Baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.